Manusia hok muno-muno sekali pasang dihata rasul patu diaka kepada Allah, iaitu nya kaum Nabi Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. Ayat 105 sampai 110 surah Asy-Syu'ara. Sebagai sambung ayat sebelum pada ni, alhamdulillah ayat-ayat hubungi dengan orang-orang yang diraka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akibat orang-orang yang diraka itu adalah nasib ataupun akibat yang buruk. Maka ayat 105 ni Allah Ta'ala mula cerita, mula hubungi dengan manusia yang mula-mula sekali pasang dihata rasul, lepas tu diraka kepada Allah, iaitunya kaum Nabi Nuh. Tak ada belum pada tu, tak ada ayat dalam Quran katanya cuang Nabi di antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Cuang-cuang tu tak ada dalam Quran tu. Hai rakyat katanya manusia deraka. Tapi mula golongi manusia yang mula deraka kepada Allah dan dusta terhadap rasul, iaitunya kaum Nabi Nuh. Mula-mula sekali. Situlah tercetusnya rasul yang disebut acak-acak kali, banyak kali disebut di dalam Quran, iaitunya kaum Nabi Nuh yang sia malah berdakwah seru kaum dia, sehingga orang yang diselamat oleh Allah Ta'ala hanya beberapa orang. Tersebut di dalam tafsir, beberapa tafsirnya Nuh bukan nama asalnya Nuh, tapi dengan sebab dia selalunya menangis dan mengisok. Dalam bahasa Arabnya naha, naha ni artinya mengisok. Orang teriak pasal lepas pada teriak tu dia ada lagi mengisok, supaya budak-budak apabila dia teriak tu dia ada lagi mengisok sikit-sikit. Nabi Nuh pula gitulah. Disebut di dalam tafsir katanya, Allah Alam lah nama dia asal tu nama gapo. Kau ni kena rajuk kepada nama-nama ahli apa ni, orang-orang yang kaji hubungnya dengan nama orang-orang zaman dahulu. Tapi disebutnya Naha, iaitunya Nuh, orang yang banyak mengisap, teriak banyak, menangis banyak dan mengaduha kepada Allah Ta'ala ni banyak. Lepas tu dialah manusia yang disebut umur di dalam Quran, iaitunya 950 tahun hidup. Hanya umur Nabi Nuh. Kena pacaran dengan kaum dia beberapa perkara. Jelasnya di dalam surah Nuh yang Allah Ta'ala firmannya, inna arsalna Nuhan ila qawmih. Sesungguhnya kami hatakan Nuh kepada kaum dia. Maka dalam Quran itu sebut beberapa kali kisah Nabi Nuh dengan kaum dia. Maka disebut juga di dalam surah Asy-Syu'ara sebagai sikit-sikit Tuhan royak kisah-kisah yang berlaku masuknya kisah Nabi Nuh, yang Allah firmannya demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Bermaknanya rasul-rasul sebelum daripada Nabi Nuh tu wallahu alam dah berapa orang, tapi ulas sekali lagi seperti mana saya dah sebut acak-acak kali,
Nabi SAW sebut Rasul dan Nabi semua ni adanya 124,000 orang. Orang yang dipilih dirapkan kad lek daripada 124,000 orang hak jadi rasul luan-luan, iaitu nya 315 orang. Disebut nama dari dalam Quran 25 orang. Di kalangan 25 orang ni yang agung, iaitu nya 5 orang rasul, iaitu nya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu di kalangan ramai-ramai semua rasul yang paling agung sekali sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul dan nabi-nabi, iaitu nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu hai ayat dalam ayat ni nak menunjukkan bahawa kaum Nabi Nuh dusta, patisid yang sincang semua tiap-tiap orang rasul sama ada sebelum dan selepas Nabi Nuh. Terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman 1221. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Nuh AS yang juga mendapat pertentangan keras dari kaumnya. Perbuatan mereka mendustakan Nabi Nuh bermakna mereka mendustakan rasul-rasul yang telah lalu dan yang datang kemudian daripada zaman Nabi Nuh. Sebab saya ada ayat saat inilah. Dusta seorang rasul ni bermaknanya dusta semua rasul-rasul. Walaupun rasul tak mari lagi selepas daripada kaum dia, tapi bermaknanya dia patisid yang sincang, dia tak seterima semua ajaran rasul-rasul. Kerana semua rasul-rasul itu membawa agama Allah yang satu, iaitu agama tauhid. Kita pun lagu itulah juga. Nah, kalau sekiranya kita tak percaya kepada mana-mana rasul, walaupun kita tak ada duduk sekali dengan yuk samai dia, kalau kita patisid, misal katanya kita tak terima Nabi Ibrahim, misal saja tu, tak terima Nabi Musa, maka bermaknanya kita jatuh agama, jadi kafir, doi atenuman. Sebab dasar tauhid akidah orang Islam ni, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kalau kita tak baca semua tu tak? Bermaknanya kita mengaku dengan Allah Ta'ala, kami tidak akan beza seorang pun di antara rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Bermaknanya semua rasul adalah rasul kita belaka. Tapi dengan sebab kita ni umat Nabi Muhammad SAW, maka kita kena berpegang dengan ajaran dasar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lepas tu, ia merangkumi maknanya semua ajaran rasul-rasul yang dulu-dulu tu mari kuap duk sekali dalam syariat Allah Ta'ala yang diajar, yang disapa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat yang paling mulia sekali, iaitu umat Nabi Muhammad. Kita inilah yang dikatakan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat yang dilahir, yang dizahirkan kepada sekalian umat. Puak-puak Nabi Nuh, lagu mana watak dia, botbat puak-puak dia apa pasal berkaitan dengan Nabi Nuh, kita semua tahu belaka dah ni. Tapi baca untuk jadikan sebagai lalu ayat-ayat Quran, maka kita baca walaupun berulang acak-acak kali. Tatkala saudara mereka, iaitu Nabi Nuh, berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Ya hak tu ya. Khijae Nabi tiap-tiap orang ni, an'budullaha wattaquhu wa athi'u. Beribadat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah ataupun turut ajari aku. Lagu tu lah. Wajtanibut taghut. Soal lagi. An'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Dalam arti katanya, ibadat ni merangkumi semua tiap-tiap perkara. Lepas tu, taat kepada, wajtanibut taghut. Hendaklah kamu menjauhi beribadat ataupun turut tarut. Tarut dari sini bermaknanya pegangi semua hal selain daripada Allah. Itulah nak ayat katanya khija'i Nabi semua tu adalah macam tu. Masya Allah. Nah, orang-orang yang turut ajaran Nabi pun lagu tu. Tok guru, babo, ustaz, ikutlah nak nama gapo.
Orang yang terima saka Nabi, terima saka Rasul ni, iaitunya kena kena sapa ajari Allah, ajari Rasul kepada manusia. Gitulah lebih kurang. Nah, saya baca hanya dua ayat. Tengok kepada masa, insyaAllah kita sambung semula ayat selepas daripada ni dan seterusnya. Berasa kekok sikit dah. Banyak hari tak kecek. Berasa kekok. Ha, gitulah. Berasa insyaAllah tengok boyo yo enjing panah tak apa lepas pada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.